Boleh nampak video saya atau tak nampak? Saya pun tak sure. Boleh. Boleh eh? Boleh. Okey. Kak Syida, kita boleh start ke? Sekejap, sekejap. Tengah urus dengan Oh. sekejap. Ah, okey. Okey, sekejap ya. Okey, sebelum tu Kak Ida, sebelum kita mulakan kelas ni, Kak Syida nak bagi sikit mukadimah lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Terima kasih atas keberadaan pagi ni. Alhamdulillah, kita jemput Ustaz Muhammad Arif untuk sampaikan kuliah kepada beliau berkenaan dengan pengajian tajwid lah. Sekarang ni urusan pengajian tajwid di bawah pengurusan Ahsanul Amala. Dulu di bawah di bawah urusan Ustaz Manir lah, tapi sekarang ni kita orang bekerjasama dan untuk urusan apa urusan cabaran dan juga segala-galanya urusan apa kata urusan promosi tertakluk juga pada Ahsan Amalah lah. Jadinya saya nak perkenalkan pada sahabat saya sahabat-sahabat jemaah apa grup daripada grup Ahsan Amalah. Pagi ini saya dibantu oleh sahabat saya Puan Aziah daripada Masjid Nurul Iman Rawang sebagai moderator pagi inilah untuk membantu Ustaz Arif lah insya-Allah untuk kelas tajwid. Dia akan jadi moderator lah, bantu saya. Alhamdulillah ada pembantu lah. Selama ini saya seorang-seorang jadi moderator daripada sahabat kelas. Di sini sampai Khamis kan saya seorang je kan. Tapi Alhamdulillah bila tajwid ni ada yang sudi membantu. Jadinya kalau apa-apa urusan kita berurusan dengan Puan Aziah. Saya rasa mungkin ada jemaah-jemaah baru daripada grup Ahsan Amalah kan yang berjuang pagi ini. Mungkin Ustaz boleh perkenalkan diri Ustaz sikit lah kan. Daripada mana semua kan. Sebab tampakan aku dah di mana. Jadinya untuk yang jemaah baru ni belum mengenali Ustaz lagi kan, pada kami yang lama tu insyaAllah kenal lah kan. So sebelum tu saya Kak Syedah serahkan majlis ni pada Aziah sebagai pendiri pagi ini ya. Dan pada Aziah, silakan. Terima kasih Kak Syedah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bersyukur kerana pada pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam kelas tajwid di atas talian dan nampaknya kita akan berterusan beginilah. Tak tahu sampai bila. Jadi kami mengalu-alukanlah kehadiran ustaz sebagai guru dan kepada semua jemaah lah, muslimat, muslimin dan muslimat. InsyaAllah kita teruskan Ustaz ya. Hari ini tajuk hukum mat yang kedua. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد yang saya muliakan Bani Kak Syida sebagai pihak penganjur atau host yang dibantu oleh Ustazah Aziah juga, kenalan saya juga sekian lama dalam program-program di apa ni di Masjid Nurul Iman di Rawang dan beberapa program lain. Muslimin muslimat, para peserta, para tetamu, para penuntut ilmu yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya raikan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke majlis kita ataupun ke kuliah tajwid kita pada pagi ini. Alhamdulillah dipertemukan pada hari ini bersama dalam siri tajwid ataupun kuliah tajwid ini setelah kita
apa ni menyambut hari raya Aidilfitri. Oh, selamat hari raya Aidilfitri. Aidukum mubarak, kullu sanah wa antum bi khair. Selamat hari raya Aidilfitri. Maaf saya batin. Masih lagi mu raya ke atau dah tak ada dah? Masih lagi mu. Tak ada dah. Tak ada dah, eh. Tak apa. Barangkali mungkin raya yang kedua, puasa 6 kan. Alhamdulillah yang dah habis berpuasa 6 hari di bulan Syawal, tahniah diucapkan. Kemudian yang masih belum habis, selamat berjuang insyaallah sehingga ke akhirnya, mudah-mudahan dapat dapat dihabiskanlah puasa ini yang sudah pasti mempunyai satu fadilat yang besar yang kita boleh ambil. Man shoma ramadhana thumma attaba'ahu sittah min syawali fa ka'annahu qasyamid dahri au kama qal. Betul, eh? Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, seolah-olah dia mendapat pahala puasa selama setahun. Jadi insya-Allah lah, saya rasa tahun ni insya-Allah puasa 6 tu lebih mudah pasal tak pergi raya kan. Kalau tak ada open house, jemputan sana sini kan. Jadi kuih raya pun makan sendirilah kat rumah, ya. Ala kulli hal, saya kena perkenalkan diri kat Syedah, ya. Allah. Okeylah, kena perkenalkan diri. Nak kenalkan apa tu, ya? Saya okeylah. Saya namanya Muhammad Arif Syafarin bin Nurdin. Tinggal di Rawang, tinggal di Rawang. Apa lagi? Umur rahsia, eh. Umur rahsia. Tak boleh beritahu umur, bahaya tuan-tuan, eh. Umur rahsia. Lagi apa? Sudah berkahwin alhamdulillah. Kemudian bersama dengan majlis ataupun program ini, saya kira dah ini tahun yang pertama lah. Sebelum ni kita buat sebelum daripada daripada raya ataupun masa pandemik itu kita buat bermula, kemudian kita sambung pula selepas raya ini. Jadi alhamdulillah saya diamanahkan untuk mengendalikan pengajian ini dan juga beberapa siri kelas Al-Quran di Rawang. Baru ni pun alhamdulillah kita buat program masa bulan Ramadan, Tahsinul Quran 30 juzuk. Alhamdulillah kita dapat habiskan, walaupun dalam keadaan hari tu hampir-hampir ingat tak habis juga kan sebab PKP. Tapi alhamdulillah dapat habis juga berkat doa semua, berkat doa para peserta, kegigihan mereka. Saya begitu kagum dengan penganjur yang menganjurkan program tersebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat laksanakan di waktu yang lain. Dan itulah antara kehebatan dan juga semangat pada bulan Ramadan ni. Dia punya ruh dia tu, zuk Al-Quran tu, insyaAllah dia lebih kuat berbanding bulan-bulan lain. Ala kulli hal, apapun kita sambung pula walaupun masih lagi dalam norma baru ataupun bukan norma baru dah lah, norma dah setahun dua tahun dah sebenarnya kita bertemu di alam maya seperti ini. Jadi insyaAllah kita tidak menjadikan itu sebagai penghalang untuk kita terus melazimi majlis ilmu walau di mana sahaja kan. Sekarang ni duduk dalam kereta boleh, duduk dalam bilik pun boleh, sambil-sambil masak nasi lemak ke, buat rendang ke, apa sahaja pada pagi ini kita mampu lagi untuk hadir dalam siri kuliah-kuliah yang ada lah, bukan sahaja kelas ini tapi di mana-mana sahaja kita boleh ikuti pengajian. Itu antara salah satu hikmah yang berlaku daripada tak reti guna internet ataupun tak pandai guna media sosial dan seumpamanya. Alhamdulillah kita dapat gunakan. Saya pun yalah, kalau tidak dengan pandemik ini, hikmahnya bolehlah kita guna segala peralatan-peralatan yang ada, termasuklah saya punya mikrofon yang canggih ni. Nampak tak? Ini ini adalah sumbangan daripada salah seorang jemaah waktu program tahsin baru ni, ya, Ustaz Aziah, yang memberi pada saya, yang menyerahkan. Saya tak pastilah ni berfungsi ke tak berfungsi kot, eh. Suara saya dapat dengari dengan baik atau tidak. Jadi saya gunakan ini untuk kuliah-kuliah online. Mudah-mudahan pahalanya akan berkekalan sampai kepada yang memberi, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi, ya. Itulah antara sedikit pengenalan saya. Cukuplah, ya. Takkan nak sebut semua Facebook, Instagram semua, tak perlulah, ya. Baik, tuan-tuan muslim-muslimat, para penuntut ilmu yang saya kasih sekalian,
Kita bersiaran pada hari Jumaat. Biasa dulu hari Rabu, hari Jumaat hari ini. Kali ini hari Jumaat. Saya difahamkan pada 9 hingga 10 setiap hari Jumaat, insyaAllah. Jadi saya sebenarnya nak mulakan dengan sebelum kita mula pada kita punya kuliah tajwid ini dalam bab hukum mat bahagian yang kedua, sebab dulu dah bahagian pertama. Saya nak ambil kesempatan untuk kita sama-sama mulakan dengan bacaan suratul Kahfi sebenarnya, boleh ke? Sempat tak? InsyaAllah 10 ayat je. 10 ayat je kita baca secara sederhanalah, tartil. Jadi mungkin saya kira semua dah baca insyaAllah, tapi sekadar mengambil, kita panggil fadilat, keberkatan pada hari Jumaat ni, kita bacalah sebagai warming up. Boleh tak sebagai warming up? Kena warming up dululah, sebab saya pun dah lama tak ni. InsyaAllah ada slide yang saya akan share nanti untuk kita mentah, untuk kita lihat, sebab tajuk sambungan untuk bahagian mat yang kedua ni masih lagi sekitar, belum masuk mat fara'i sebenarnya. Tapi sambungan dia saya kira tak adalah mengambil masa yang terlalu panjang. InsyaAllah untuk kita sama-sama khatam. Jadi kita ambil barakah hari Jumaat ni, kita baca 10 ayat suratul Kahfi. Ya, sama-samalah. Siapa yang dah baca boleh baca sekali lagi. Tak ada masalah. InsyaAllah kita sama-sama barakah. Okay? Kita mulakan dulu dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Baiklah tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah, itulah bacaan 10 ayat daripada suratul Kahfi sebagai mukaddimah ataupun permulaan pertemuan kita mengambil barakah hari Jumaat. Mudah-mudahan kita mendapat kelebihan pada bacaan suratul Kahfi itu tadi. Baik. Muslim-muslimat, para penuntut ilmu, para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita nak terus masuk kepada tajuk kita pada hari ini, iaitulah di dalam bab hukum mat
bahagian yang kedua. Sekejap eh, saya nak share slide yang saya sempat sediakan semalam. Lama tak guna ini, tak reti, takut salah. Sekejap tuan-tuan eh. Kat mana pergi dia eh? Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Nampak ke apa yang ada depan dekat laptop? Nampak eh? Slide ni nampak ke? Ustaz Haji nampak tak? Nampak Ustaz. Okey, baik. Terima kasih. Okay. Saya buat dalam bentuk ini. Okey, baik. Okey, insyaAllah kita nak menyambung dalam bab hukuman. Okey, hukuman yang kita telah bicarakan pada pertemuan yang lalu. Saya ingat pada bulan berapa? Bulan 3 ke bulan 4 macam itulah. Bulan 4 kot yang terakhir. Jadi sebelum ni dalam bab bahagian 1 kita dah sebutkan beberapa definisi huruf mad, bahagian mad dan tentang mad yang mad asli. Okey. Hari ini insya-Allah bahagian yang kedua menyambung kepada tajuk bahagian mad yang pertama. Baik. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Saya nak pergi ke belakang sikit. Okey. Kita masih lagi berbicara tentang hukum mad asli ataupun mad melibatkan dua harakat. Okey. Mad ini dia ada dua mad asli dan mad fara'i. Ini pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Mad terbahagi kepada dua, iaitu mad asli dan mad fara'i. Okey. Jadi kita masih lagi dalam tajuk yang pertama iaitu mad asli. Empat keadaan berlakunya mad asli. Ini yang kita pernah sebut pada 17.93. Ada saya tarikh kat situ. Berlaku, yang pertama berlaku dalam keadaan wasal dan waqaf. Ini kita dah bicarakan. Dan yang kedua berlaku pada awal surah. Okay. Mad asli berlaku dalam keadaan wasal dan waqaf, iaitu mad asli mutlak, mad tamkin dan beberapa keadaan yang lain. Itu berlaku mad asli mutlak ataupun mad tabi'i. Ini berlaku dalam keadaan wasal, waqaf, sama ada di tengah atau di akhir perkataan. Okay, maknanya berhenti ke, sambung ke, tetap dia panggil dengan kadar ataupun tetap dibaca dengan dua harakat. Itu keadaan bagi mad asli atau mutlak. Kemudian yang kedua berlaku pada awal surah, itu ialah mad asli harfi. Ini pun kita dah sebut, iaitu pada berlaku pada huruf al-muqatta' atau huruf al-muqatta'at, huruf-huruf yang terpotong. Ada lima, iaitu hayyun tuhur, haya tahara. Contohnya iaitu hamim, itu ialah ha, itu adalah mad asli harfi dipanggil di awal surah. Yang kedua ya huruf ya, contohnya yasin. Di manakah mad asli harfi? Pada huruf ya. Ya itu kadarnya dua harakat. Alif lam mim ra pada ra, ta ha pada kedua huruf ta dan ha, kaf ha ya ain sad pada huruf ha dan ya. Jadi lima huruf ha ya ta ha ra hayyun tuhur ini ialah mad asli harfi yang berlaku pada awal surah atau huruf yang terpotong, huruf al-muqatta'at. Jadi ini kita dah sebutkan, iaitu mad asli berlaku pada awal surah. Di mana yang saya tulis dalam slide ni. Yang ketiga iaitu berlaku dalam keadaan waqaf sahaja. Ini yang kita akan bicarakan pada hari ini. Yang ketiga tu berlaku dalam keadaan waqaf sahaja. Sebab kita tak sempat untuk habiskan pada pertemuan yang lalu. Okay? Baik, berlaku dalam keadaan waqaf sahaja itu adalah mad asli yang disebut sebagai mad iwad. Kategori bawah mad asli tadi. Masih lagi kategori bawah mad asli. Bukan mad far'i yang kita sebut tadi. Kena, jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, dalam kita nak memahami ilmu tajwid, ini sebagai satu teori. Ilmu tajwid ni saya selalu ulang. Dia adalah sebagai teori ataupun ilmu fardu kifayah. Untuk kita memahamkan cara kita nak membaca Al-Quran secara betul. Okey. Jadi mungkin agak bila-bila bercerita tentang teori ni, mungkin kita akan orang kata apa, serabut sikit macam-macam istilah yang ada, macam-macam nama yang ada yang menyebabkan kita jadi susah nak ingat. Barangkali kita pun dah fed up, alamak susahnya tajuk ni, nak kena ingat macam-macam nama kan. Jangan kita takut dengan terms atau nama-nama yang ada. Yang paling penting seperti mana yang saya sebut dalam bab kita baca Al-Quran, yang paling penting ialah bacaan itu mesti betul.
ilmu fardu kifayah, ilmu tajwidlah fardu kifayah, bukan menjadi satu tuntutan yang wajib, tetapi fardu ain ialah baca Al-Quran dengan betul. Okey. Jadi mat yang ketiga ini, iaitu kategori yang ketiga, keadaan yang ketiga berlaku ketika waqaf, iaitu mat iwad dipanggil. Apa itu mat iwad? Mat iwad tentu pertama berlaku ketika waqaf. Saya lupa nak ni apa dipanggil, apa laser tu, mana laser ni, ni pointer options ni. Okey, baik. Berlaku ketika waqaf. Baik. Jadi antara dalam kategori mat asli yang dua harakat. Bila sebut mat asli, mat dia semua dua harakat. Dia tak ada 4 5 6 tu kita belum bicarakan lagi eh. Itu dalam bab mat far'i. Mat far'i ni pecahan dia. Pecahan dia yang menyebabkan dia baca lebih daripada dua. Jadi dalam kategori mat far'i yang kita akan sebut mungkin akan datang, itu kita akan jumpa kadar harakat yang lebih. Tapi sekarang ni kita masih bicarakan yang bab dua harakat. Jadi berlaku ketika waqaf iaitu mat iwad. Okey, mat iwad. Yang apa? Yang kedua, apakah maksud iwad? Iwad itu bermaksud ganti. Okey, ganti iwad bermaksud ganti. Dari segi istilah, maknanya iwad ganti ni dari segi bahasalah. Dari segi istilah bermaksud mat yang dibaca dua harakat sebagai ganti kepada fathataini ataupun baris dua di atas ketika waqaf. Okey. Mat yang dibaca dua harakat sebagai ganti kepada fathatain, dua baris di atas. Fathatain ni dua baris di atas. Okey. Tu dipanggil istilah di fathataini. Satu baris dipanggil fathah. Dua baris dipanggil fathatai. Ketika waqaf, contoh, tengok contoh tu, okey. Innahu ni fathah hamzah ni rapat ni. Innahu kana huban kabira. Nampak kat mana fathatain yang ada dua baris ni? Ha ni. Fathatain ni kabira, sama juga huban ni pun fathatain. Okey, ketika waqaf kabiran kita baca dengan mat kabira ya, maka digantikan dua fathatain ini menjadi satu sahaja menyebabkan dibaca dengan kadar dua harakat. Kabira digantikan ya kabira, maka apa ditanya, apakah hukum kabira? Hukumnya mat iwad. Berapakah kadar harakat? Dua harakat. Mudah sahaja. Okey. Contoh yang kedua, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Saya saja datangkan contoh ini supaya saya nak sebutkan bahawasanya man iwab ya, iaitu fathatan yang berlaku pada dua baris di atas ketika waqaf ini, dia berlaku kepada huruf kepada dua baris di atas ni sama ada dia ada alif selepasnya atau tidak ada alif selepasnya. Kalau kita perhatikan contoh pada kabira, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita nampak ada alif kat situ, kabira. Pada wanisaa tidak ada alif. Maka di sini kita lebih jelas, fathatain digantikan kepada mat menyebabkan dibaca wanisaa. Maknanya dua baris di atas ni jadikan satu baris sahaja dan satu baris itu dibuat jadikan alif sebagai huruf mat. Wanisa'a. Ha, begitu bacaan. Maka wanisa'a kadarnya dua harakat, hukumnya mat iwad. Jadi jangan baca wanisa'a. Ha, itu salah. Ha, sebab dia fathatain dan berlaku ketika berhenti. Maka dia perlu dibaca dengan mat. Okey. Yang kedua, mat iwad dia berlaku kepada semua huruf yang berbaris dua di atas. Maknanya apa sahaja huruf, kalau dua baris di atas maka berhenti kadarnya mat iwad dua harakat. Kecuali dia ada exceptions dia, ada pengecualian dia, ada istisna dia bagi huruf ta marbutah. Ta marbutah ialah ta yang bulat tu. Ta bulat tu kan, yang ada titik dua atas tu, itu dipanggil ta marbutah. Kalau ta marbutah berbaris dua di atas, ketika itu tidak menjadi mat iwad. Nah, ingat tu eh. Maka wanisa'a jadi. Tak ada masalah. Contoh kita kata kathiratan. Contoh, saya tak tulis pula lah. Contoh dia. Kathiratan sebagai contoh. Maka kalau waqaf, adakah kathirata? Tidak. Jawabnya ialah kathirah. Itu bagi ta marbutah. Ya, itulah bagi kaedah kita menyebutkan mat iwad. Okey. Ha, maka
muslimin yang dirahmati, muslimat yang dirahmati Allah, mad iwab hanya berlaku berlaku kepada semua huruf kecuali ta marbutah. Okey. Baik. Kita beberapa perkara penting dalam dalam bab mad iwab ini juga, kadang-kadang orang tanya, kalau dua baris di bawah macam mana pula? Dua baris di atas depan macam mana pula? Jadi kembali kepada definisi dia, kembali kepada pengenalan dia, mad yang dibaca dua harakat sebagai ganti kepada fathatain. Jadi kalau kita sebut fathatain tu, terkeluarlah segala yang lain, iaitu tak masuklah kasratain, dua baris di bawah, tak masuklah juga dhammatain, dua baris di depan. Maka kalau kita kata dua, contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kathiratun, contohlah, bukan kathiratun, kabirin, contohnya kabirin, maka tak boleh waqaf, kita baca kabiri, tak boleh. Kabirun, tak boleh baca kabiru, dua harakat makin wat, tak boleh, sebab dia hanya berlaku digantikan kepada fathatain, dua baris di atas ketika wa, ketika waqaf. Kalau wasal, kalau sambung, adakah berlaku man aiwat? Jawabnya tidak, sebab dah tengok syarat yang pertama, dia mesti berlaku ketika waqaf, tak boleh berlaku ketika wasal. Maknanya innahu kana huban kabiran wa in khiftum, tak bolehlah kabiran, maka dia jadi hukum tan, hukum tanwin, tak jadilah hukum mad iwab. Itu kena faham, kena jelas. Okey, jadi berlaku ketika berlaku pada fathatain dan berlaku ketika waqaf. Ini penting, mudah ya kita nak sebutkan. Seperti mana dalam surah Al-Kahfi, kalau kita pasang, kita baca tadi, suratul Kahfi tadi yang kita mulakan tadi, boleh dikatakan semua ayat di hujung itu alam mad iwab, kan? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Itu mad iwab, iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Itu juga mad iwab. Dua baris di atas maka dipanggil mad iwab. Okey. Baik. Boleh faham insya-Allah setakat itu. Saya rasa mudah saja mad iwab ni. Mad iwab ni mudah saja. Cuma dia dalam Al-Quran dia ada juga beberapa kalimah yang dikecualikan daripada mad iwab. Permasalahan mad iwab ni. Saya tak buatlah slide tu sebab agak panjang perbicaraan dia. Tetapi sekadar saya menyebutkan sahaja pada kalimah salasila, ada dalam kitab tajwid, dia benda ni ada kadang-kadang ada disebut dalam kitab tajwid, ada kadang-kadang dalam bab mat tidak disebut pun, tidak disebut pun, sebab dia sebenarnya bukanlah dalam tajuk mad iwab yang khusus, tapi saya suka juga untuk menyebutkan sebagai contoh, iaitu kalimah yang pertama dalam surah Al-Insan pada ayat keempat, iaitu kalimah inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira, iaitu pada salasila, salasila. Jadi di situ dia tidak terpakai kaedah mad iwab, dia dikecualikan daripada permasalahan mad iwab, kerana di situ ada tiga wajah atau tiga cara bacaannya. Serupa juga pada surah Al-Insan ayat yang ke-15 dan 16, iaitu qawarira. Di situ juga dia terkecuali daripada permasalahan mad iwab. Dia ada kaedah yang tersendiri dalam qiraat untuk kita baca kedua-dua kalimah ini, yang mana bila kita baca, kita bertalaqqi barangkali dengan guru, maka mungkin guru akan terangkan dengan lebih lanjut, kerana bacaan di situ dia khilaf dari segi qiraat. Maknanya dia ada dua wajah, ada tiga wajah, tiga cara bacaan. Salasila, kalau ketika wasal macam mana bacaannya, ketika waqaf macam mana cara bacaannya. Okey, jadi dia tidak termasuk dalam perbicaraan mad iwab. Baik, itu saya sebut secara umumlah sebagai makluman sahaja. Kadang-kadang kita tajuk tak disebut pun dalam bab mad iwab, dalam bab tajuk ini. Okey. Okey, kita pergi kepada
kepada yang kedua, sambungan selepas daripada mad iwad, eh, daripada mad iwad. Okey, yang kedua ialah mad kategori ataupun keadaan mad asli yang ni yang kembali kepada yang tadi ni. So berlaku dalam keadaan waqaf dah, maknanya mad iwad. Okey, jelas kat situ. Yang keempat, berlaku dalam keadaan wasal sahaja. Waqaf ni berhenti, wasal itu sambung. Itu kita kena biasakanlah. Kalau sebut waqaf, berhenti, wasal sambung. Yang keempat, keadaan maksudnya keempat, berlaku dalam keadaan wasal. Wasal ni sambung. Baik. Wasal ialah pada maksilah qasirah. Atau maksilah sughra dipanggil. Eh? Ada juga sebut maksilah sagirah pun ada. Ha, tak ada masalah. Nama itu, nama itu tak, orang kata apa, sebagai memberi pencerahan kepada apa ni, kepada kaedah hukum tu sebenarnya, eh, dia bukanlah benda yang qat'i yang datang bila bila apa al-Quran tu datang, dia tak datang dengan nama-nama ni. Ulama tajwid yang menyusun kalimah menyusun nama-nama ini supaya nak terangkan keadaan hukum itu tadi, eh, cara bacaan itu tadi. Okey. Ha, jadi sebab tu saya kata tak ingat nama tak apa. Tak ingat nama maksilah qasirah ke bertukar maksilah qasirah, maksilah sughra, maksilah tawilah sebagai contoh. Kerana nama yang agak susah kita nak ingat, tak ada masalah tuan. Yang penting kita baca betul. Ha, itu paling penting sekali, eh. Maknanya sampai pada maksilah sughra, maksilah qasirah kita baca dengan kaedahnya. Sampai pada ma'iwat kita baca dengan kaedahnya. Walaupun barangkali mungkin tertukar ma'iwat dengan mad badal contohnya, eh, maka tak ada masalah. Nama itu kita boleh familiarkan slowly lah, maknanya sikit-sikit, eh, untuk kita hadam insyaAllah. Baik, maksilah qasirah atau maksilah sughra berlaku ketika wasal. Ini mad asli yang berlaku ketika wasal. Wasal sambung. Yang kedua, silah. Apa maksud silah? Jadi yang kita sebut tadi, barangkali ada orang mungkin tak faham mad-mad atau apa. Mad-mad ni panjang lah, eh, pemanjangan. Panjang. So mad ini mesti berlaku dengan kehadiran huruf mad. Itu paling penting. Ya. Itu apakah rukun rukun mad sebagai contoh kita sebut. Apakah rukun bagi hukum mad, iaitu huruf alif yang mati sebenarnya baris atas, waw yang mati sebenarnya baris depan, ya yang mati sebenarnya baris bawah. Itu rukun dia. Macam Fatihah, macam solat, mesti kena ada rukun dia barulah sah, barulah tepat. Maka begitu juga dalam bab mad, kena ada rukun dia, iaitu tiga rukun tadilah. Alif sebelum baris di atas, alif mati sebelum baris di atas, waw yang mati sebelum baris depan, ya yang mati sebelum baris di bawah. Jadi mad panjang, silah. Silah maksudnya apa? Sambung. Silah ialah sambung, kan? Silatul rahim sebagai contoh. Silatul rahim, menyambung kasih sayang. Betul tak? Jadi bulan-bulan raya insyaAllah ini, walaupun norma baru tak dapat ziarah, maka silaturahim tu tetap berlaku dengan kita telefon, video call, tanya khabar, eh, itu insyaAllah menyebabkan kita dapat menyambung silah, sambung, eh. Qasirah atau sughra bermaksud kecil, kecil, eh. Kecil di sini ialah kaedahnya kita kata dua harakat, itu maksud kecil kat situ, eh. Dia ada satu lagi pair dia, maksilah tawilah atau maksilah kubra, itu dipanggil kubra, besar. Besar di situ bermaksud empat harakat. Jadi kita tak bicarakan empat harakat. Sebab maksilah tawilah atau maksilah apa ni, Allahumma salli salam, kubra itu termasuk dalam makfara'i bila empat harakat. So kita asingkan empat harakat. Masih lagi dalam bab dua harakat kecil. Dari segi istilah, mad yang berlaku, ini dari segi istilah. Istilah ni memperincikan lagi apakah kaedah, keadaan dia. Mad yang berlaku pada huruf ha dhamir atau ha kinayah, samalah tu. Ha dhamir atau ha kinayah itu sama, eh, dalam kaedah bahasa Arab. Okay. Apabila terletak di antara dua huruf yang berbaris dan tiada huruf hamzah selepasnya. Okay, itu penting. Kenapa saya boldkan ke situ? Sebab ini yang membezakan maksilah qasirah dengan selainnya. Okay. Maknanya selain daripada maksilah tawilah, dan juga ada juga ayat-ayat Al-Quran yang dia sepertinya dia memenuhi syarat dan kaedah maksilah qasirah, tetapi sebenarnya dia bukan maksilah qasirah. Sebab tu saya bolehkan tu, iaitu ha dhamir
atau hak kinayah. Hak dhamir ni apa tuan-tuan? Hak dhamir ni hak kata ganti nama. Ini dalam bahasa Arab lah. Hak kata ganti nama. Okay. Maknanya grammar bahasa Arab. Nahu dia panggil. Nahu. Ganti nama. Contohnya dia. Dia kan. Atau nya. Nya kan. Nya. Allahumma gfir lahu. Lahu tu hu tu ialah hak dhamir lah tu. Hak kinayah. Ya Allah ampunkan dosanya. Kan. Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu ialah dhamir dia panggil. Kata ganti nama bagi dia. Kalau English dia panggil apa? He kot. He, she. Kan? Itu bagi dalam grammar in English. So, saya tak ertilah English sangat. Saya pun masih belajar English lagi kan? Dengan sahabat-sahabat yang ada ni. Semua hebat-hebat English ni. Saya tak pandai sangat. Jadi, hak katakan. Dan syarat bagi hak maksilah qasirah, dia terletak di antara dua huruf berbaris. Maksudnya apa? Sebelumnya huruf itu berbaris dan selepasnya huruf berbaris. Dan syarat yang kedua, tiada huruf hamzah selepasnya. Selepas apa? Hak dhamir atau hak kinayah. Jelas eh? Itu syarat dia. Okey, contoh. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Ini bihi wal arham. Saya tak gariskan pula eh. Bihi wal arham ini dipanggil sebagai maksilah qasira. Berapa harakat bihi wal arham? Dua harakat. Okey. Tasa'aluna bihi wal arham. Ini ha, ni ha dhamir. Sebelumnya huruf ba berbaris, selepasnya huruf waw pun berbaris, dan selepasnya sepaha ni bukan huruf hamzah lah, pasal dia waw bukan hamzah. So hi ni dibaca dua ha harakat. Nampak tak huruf kecil tu ya tu ha, seperti mulut buaya tu, itulah huruf ya eh, huruf ya. Okey, kepala huruf ya. Okey, tak kisahlah nak kepala buaya ke apa ayam ke, tak kisahlah itik ke, yang penting itulah ya eh. Kenapa tulis kecil? Sebab tidak ditulis besar. Kenapa tidak ditulis kecil? Kenapa tulis kecil? Sebab tak tulis besar. Boleh tak tulis besar? Boleh sebenarnya, tak ada masalah. Tidak menjejaskan pembacaan kita. Cuma untuk memudahkan, untuk menjimatkan ruang, untuk menulis secara lebih praktikal, dibuat hak ia kecil. Ini pun adalah ia. Kalau kita tulis ia, beginilah keadaan dia. Cuma tak ada body dia, dia ada kepala dia kan. Innahu, contoh yang kedua bagi huruf waw, innahu kana huban kabira, hu ialah maksilah qasirah ya, maksilah sughra dua harakat. Kabira apa hukumnya? Mad'i mad'iwa, huban kabira mad'iwa, yang kita baca, yang kita belajar tadi. Okey, jelas bagi maksilah qasirah. Okey, tanda mengenal bagi hak simpul. Hak simpul tu hak dhamir lah eh, yang dibaca dua harakat. Terdapat tanda waw kecil. Waw kecil tadilah. Ni, waw kecil ni. Okay. Kenapa tak waw besar? Kenapa waw kecil? Sebab dia tak tulis waw besar lah. Itu jawapan dia. Nak tulis waw besar boleh tak? Boleh juga. Tak ada masalah. Mudah je. Terdapat tanda waw kecil selepas ha yang berbaris depan. Maksudnya kalau ha tu baris depan, of course lah selepasnya waw. Atau ya yang kecil selepas hak berbaris bawah. Maka barulah jadi mat kan? Barulah jadi mat. Ya? Huruf ya yang mati sebenarnya baris bawah. Waw yang mati sebenarnya baris depan. Dan huruf itu ialah ha. Maka jadilah dia maksilah. Alif tidak ada. Tidak ada alif. Makanya dia berlaku pada hu, hu. Dan atau hi. Itu dipanggil maksilah tawil. Al-qasirah. Pengecualian. Okay, ada pengecualian kat situ. Ada pengecualian pada maksilah qasirah ataupun maksilah sughra. Okey. Pengecualian, terdapat dua tempat dalam Al-Quran yang dikecualikan daripada syarat ha dhamir ha simpul seperti yang telah disebutkan. Okey. Ni kita tengok ni eh. Sebab itu yang saya highlight tadi tu, yang pertama tu, kenapa kenapa dia highlightkan dua huruf baris dan tiada huruf hamzah depan. Dua ayat, dua tempat yang dikecualikan daripada ha maksilah qasirah dalam riwayat Hafs an Asim, dalam riwayat Hafs daripada Imam Asim. Ini turuk tarik yang kita baca. Barangkali mungkin yang pertama kali hadir join hari ini mungkin
dengar pertama kali riwayat Hafs an Asim. Jadi kita baca Al-Quran di Malaysia ni, kita ikut riwayat Hafs an Asim kebanyakannya. Ada yang baca dengan riwayat lain, ada. Tapi mereka perlu alim lah, perlu tahulah riwayat itu. Tak salah baca riwayat lain, tidak ada masalah. Cuma bila di Malaysia ini yang masyhur riwayat Hafs, kita bacalah dengan riwayat yang masyhur supaya tidak menjadi fitnah. Okay? Boleh tak nak baca dengan riwayat Warash sebagai contoh? Wadduha. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Alaihimu wairil maghdubi alaihimu. Boleh tak baca? Boleh. Tapi kita perlu maklumlah. Kalau kita nak baca di tempat awam, kita kena maklum. Contohnya imam nak baca dengan riwayat Warash, maka dia kena baca, dia kena maklum. Saya nak baca dengan qiraat Warash, maka dia akan bacalah ziratul ladzi sebagai contoh, dengan zai pada sad, alaihum wairil maghdubi alaihum sebagai contoh. Khilaf-khilaf yang ada dalam qiraat Warash yang banyak tu kena sebut supaya tidak menjadi fitnah. Kalau tidak, bacalah riwayat yang biasa, iaitu Hafs daripada Imam Asim. Okey. Yang pertama surah Al-Furqan ayat 69. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Fihi muhana. Okey. Di sini fihi muhana, keterangan dekat situ tengok. Hadamir pada ayat ini tidak terletak di antara dua huruf yang berbaris. Tengok. Tadi kita kata syarat maksilah mesti terletak, hadamir terletak di antara dua huruf yang berbaris dan selepasnya bukan hamzah. Di sini fihi muhana, hadamir sebelumnya huruf ya. Yang ni baris ke ataupun sukun? Sukun. Berbaris tu hiduplah. Kalau sukun mati. Jadi ya di sini mati, tuan-tuan. Dan selepasnya barulah huruf mim yang berbaris, iaitu mim baris depan. Tetapi bacaan di sisi riwayat Hafs daripada Imam Asim, dia baca dengan maksilah qasirah dekat sini. Wa yakhlud fihi muhana. Jadi boleh ditanya, fihi muhana, apakah hukumnya? Hukumnya maksilah qasirah. Walaupun dia terkeluar daripada kaedah maksilah qasirah. Dengan kita melihat hadamir sebelumnya bukan huruf berbaris, tapi huruf sukun. Okey. Maka kita tengok yang lain cukup. Ada hadamir, selepasnya ada huruf ya, selepasnya bukan hamzah, tapi syarat yang pertama kita, dia dah terkeluar, iaitu bukan terletak di antara dua huruf yang berbaris, iaitu ya mati. Maka inilah pengecualian yang pertama pada surah Al-Furqan ayat 9. So bacanya macam mana? Baca tetap kadar dua harakat. Wa yakhlud fihi muhana. Okey. Juga terdapat ayat kecil selepasnya. Okey, tamam. Yang kedua, iaitu pada surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat yang ke ayat yang ke-7. Okey. Surah Az-Zumar ayat ke-7. Wa in tashkuru yadhahu lakum. Okey. Di sini pula, kita tengok hadamir. Okey. Hadamir di situ dia terletak di antara dua huruf yang berbaris. Okey, dia terletak di antara dua huruf yang berbaris. Tetapi dia tidak dibaca dengan maksilah qasirah. Okey. Sebab itu dia tidak ada huruf mat selepasnya supaya kita tidak membaca dengan maksilah qasirah, iaitu pada surah Az-Zumar ayat yang ke ketujuh. Okey. Sebab dia melihat kepada kaedah kalimah itu, huruf itu sendiri pada asalnya, kalau kita nilah perhatikan dari segi dipanggil sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak ingat kalimah dipanggil sebagai apa, Allahumma salli, tak ingatlah. Dia panggil sebagai tasrif kalimah itu, asalnya yardahu tu sebenarnya yardahu, maka sebab itu dia tidak dibaca dengan kaedah maksilah tawil, maksilah qasirah. Okey, so di sini ha dhamir sebelumnya dha bari atas, lam pun bari atas, tetapi tidak dibaca dengan maksilah qasirah. Inilah dua pengecualian pada bacaan maksilah surah atau maksilah qasirah di sisi riwayat Hafs an Asim. Hafs an Asim. Okey. Baik. Jelas pada maksilah qasirah. Okey.
Mad silah qasirah hanya berlaku ketika wasal. Jadi ketika waqaf, adakah dia menjadi mad? Maka jawapannya tidak. Dia tidak menjadi mad ketika mana wasal. Ketika mana waqaf. Maknanya contoh kita baca tadi. Ini contohnya. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bih. Waqaf jangan dibaca dengan panjang. Sebab ada juga orang baca tasa'aluna bihi. Jangan. Waqaf tak perlu baca dengan panjang. Kerana dia hanya berlaku ketika wasal. Ingat syarat dia. Syarat ini sangat penting, tuan-tuan. Syarat ini sangat penting supaya kita tak keliru dengan kaedah membacanya. Tasa'aluna bih waqaf. Maka bila bih waqaf, tidak menjadilah mad silah qasirah. Syarat dia mesti berlaku ketika silah. Nama pun silah. Mad silah. Mad sambung. Innahu kana huban. Adakah berlaku ketika inna? Tidak berlaku mad. Tidak bertemu ha dengan waw. Tidak bertemulah dia sebagai mad silah. Ketika sambung, barulah dia menjadi hukum mad silah qasirah atau mad silah sughra. Baik. Itulah tadi dua tajuk mad iwad dan mad silah qasirah sebagai pelengkap kepada perbicaraan bagi mad asli yang kita sebutkan di awal dulu. Mad asli itu ada beberapa hukum yang kita sebutkan di awal dahulu. Mad asli mutlak, ada juga mad asli harfi, ada mad tamkin, ada juga harful ziyadah, ada lafzul jalalah yang kita sebut sebelum inilah. Ini mad terbahagi pada dua ni yang saya sebut dulu. Asli tanpa sebab, far'i dengan sebab. Ini secara ringkas yang saya pernah sebut dahulu. Jadi untuk mad far'i, saya kira saya tak masuklah untuk hari ini kerana perbicaraan dia panjang. Okey. Tapi nak sebutkan sedikit tentang mad far'i, dia adalah mad yang dibaca lebih daripada kadar dua harakat. Dengan sebab dipanggil. Sebab apa? Sebab-sebab yang menyebabkan dia dibaca lebih daripada dua harakat. Antaranya iaitu sebab apa? Sebab hamzah dan sebab sukun. Okay, sebab hamzah. Ini kita akan bicarakan insya-Allah pada pertemuan yang datang. Disebabkan hamzah, maka mad yang asalnya dua harakat menjadi lebih daripada dua. Boleh baca lebih daripada dua. Dua, dua, empat, lima, enam. Dengan sebab sukun, dengan sebab waqaf, maka boleh baca lebih daripada dua harakat. Itu dalam bab mad far'i, iaitu mad yang berlaku dengan sebab. Okey. Jadi supaya kita jelas, dalam bab mad ini dia ada pecahan dia. Biasanya dalam bab mad nilah yang kita keliru kan. Dalam bab mad nilah yang kita pening sehingga kita apa rasa susahnya nak belajar tajwid ni. Tak susah sebenarnya kalau kita nampak perkara itu dengan jelas. Nampak dengan jelas. Okay. Jadi saya ulang balik, ada empat keadaan iaitu yang mad asli ni. Yang pertama berlaku ketika wasal dan waqaf. Okay. Yang kedua berlaku ketika di awal surah. Yang ketiga berlaku dalam keadaan waqaf sahaja. Yang keempat berlaku dalam keadaan wasal sahaja. Iaitu mad silah surah atau mad silah qasirah. Dan di sana ada terdapat pengecualian, contohnya tadi wa yakhlud fihi muhana juga wa in tashkuru yardahu lakum. Jadi sebenarnya bila kita jumpa ayat ni, contohnya surah Az-Zumar dan surah apa ni Al-Furqan tadi, kita barangkali tak perasan pun. Kita baca biasa je kan. Kita baca biasa je. Cuma bila diteliti, maka kita akan nampak sebenarnya ini seperti mad silah qasirah, tetapi bukan sebenarnya. Ini tak nampak macam mad silah qasirah, tak cukup syarat, tetapi dibaca dengan mad silah qasirah. Itulah yang disebutkan oleh ulama supaya kita kenal, supaya kita tahu kaedah dinamakan ataupun sebab-sebab dibaca sebegitu rupa dalam tajuk ataupun dalam kaedah yang kita sebutkan. Okey. Baik, itulah saya sudah habis slide saya kot. Ini slide yang dibuat pada pukul 11.45 sehingga pukul 11 sampai pukul 12. Jadi habis dah insyaAllah.
Ada soalan tak? Berapa jam? 9.51. Ada masa lagi punya, ya. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya di ruang apa? Ruang chat ke? Ada chat tak? Saya tak tahu. Ada kot chat, eh. Atau kalau apa ni, kalau sesiapa ada soalan boleh boleh apa ni, boleh kemukakan, boleh buka mikrofon tu dan tanyalah soalan, insyaallah, eh. Jangan tanya soalan yang lain, tanya soalan tajwid lah. Jangan tanya soalan setelah datang raya boleh tak? Tak kenalah tu kan. Tanya soalan yang sepatutnya lah. Okay. Kalau ada lah. Kalau tidak ada, ada boleh balik lah. Ini sebenarnya dalam dalam tajuk sebagai contoh Mak Iwat tadi banyak lagi perbicaraan dia. Kalau dalam dalam kitab tajwid ada yang menyebutkan tentang tentang apa ni, tentang kalimah. Enam kalimah yang yang ada tanda bulat bujur, eh. Ini ada sebut dalam kitab ni, kitab apa, kitab ni Surur Syahabuddin ni kan. Saya rasa ramai orang tahu kitab ni, Ilmu Tajwid di Menurut Lewat Hafs An-Nasim Mulai Tariq Asyatibiyah ni. Saya punya kitab dah kuning, dah lama dah guna ni, eh. Daripada zaman, daripada tahun bila ni, 2009 pakai kitab ni. Tapi dalam kitab-kitab yang lain tidak disebutkan secara secara terperinci bab simbol bujur pada kalimah, enam kalimah tu kan. Contohnya ana, lakinna, qawarira tadi, as-sabila dalam surah dalam surah qawarira dalam surah al-insan kan. Wa aqwa bin kanat qawarira, itu tadi ma'iwat yang kita sebut tadi kan. Jadi dia perbicaraannya ada lebih lagi, tetapi kita tak sebutkan secara khusus sebab saya tak, saya nak fokuskan hanya pada Mak Iwat tadi, pada fathatain itu saja saya nak sebutkan, eh. Apa ni, innahu kana huban kabira wa kana Allahu aliman hakima afuwan ghafura, eh. Begitu juga pada hamzah, eh, macam tadi dah, wa anzala minas samaa'i maa, itu juga dipanggil Mak Iwat. Dengan baca ma tak boleh kecuali ta marbutah ataupun ta ta yang dipanggil sebagai ta bulat tu lah. Dia ada dua kan, ta marbutah dengan satu lagi ta ta yang buka tu, ta maftuhah. Okey, baik. Ala kulli hal, tuan-tuan yang dirahmati Allah, muslim muslimat, dalam bacaan dalam dalam ilmu tajwid dia tidak boleh hanya dibaca ataupun tidak boleh hanya kita belajar tanpa baca. Itu sangat penting, eh. Baca, dalam baca, dalam membaca Al-Quran mesti kita tahu, saya stoplah share ni. Dalam 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 kita baca Al-Quran mesti kena praktikal. Itu sangat penting. Tak boleh hanya sekadar belajar teori, tak boleh. Kalau hanya belajar teori tak cukup syarat. Tak cukup syarat. Maknanya kita nak mahir dalam Al-Quran mesti baca teori. Mesti baca teori, mesti baca praktikal. Macam mana nak baca praktikal? Berguru. Jumpalah guru ataupun bacalah dengan orang yang kita tahu yang dia mahir baca Al-Quran dan kita baca depan dia, insya-Allah dia dapat dengar sikit-sikit, semak pun okey dah kan. Semak sikit-sikit supaya kita dapat bacaan yang tepat. Al-Quran mesti dibelajar begitu, tak boleh hanya belajar, tak cukup dengan kita hadir kuliah-kuliah tajwid kemudian kita belajar, kita buat nota and then that's it, tak boleh. Tidak, mesti kena ada bacaan, ya. Sebab tu usahlah belajar, walaupun makan masa yang lama tak apa, sikit-sikit tak apa, eh. Sikit-sikit tak apa, tidak ada masalah. Tidak ada apa cacat celanya pun kita belajar lama, tidak ada masalah. Semakin lama kita belajar, semakin semakin baiklah peluang untuk kita mahir dalam bacaan. Okey. Saya rasa sekadar itu saja pun pertemuan kita, kalau tidak ada soalan. Ya. Oh, ada ni, ada saya buka chat ni, ada apa ni, ada soalan ke? Ada soalan ustaz daripada Puan Rozana. Ni okey, saya nampak ni, ha. Kalimah la atau lam alif dikira mat asli ke ustaz sebab dua harkat kan? Kalimah la lam alif adakah dikira mat asli ke ustaz? Mat asli ke ustaz? Oh, dikira mat asli ke ustaz sebab dua harkat. Lam alif la. Okey. La, lam alif itu ma asli, betul? Ma asli lah la, lam alif, lam lam alif mati di atas la. Ma asli, tamam kat situ, jelas. Jelas kat situ, alif itu yang sukun sebelumnya baris atas, ketika, dan ini lam alif ini berlaku
dalam keadaan yang pertama, iaitu ketika wasal dan ketika waqaf, dia adalah mat. Ini mat asli mutlak lah, mat tabi'i. La, la ilaha illa. Kecuali, kecuali, kecuali kalau selepasnya ada hamzah. Kalau selepasnya ada hamzah, maka ketika itu la tidak menjadi mat asli. Dia dah jadi mat far'i. Okay? Mat far'i yang kita akan bicarakan akan datang. Okay? So kalau dia semata-mata la, kalau la ilaha illa tu masih lagi bukan mat asli tu. La sebab dia kadar panjang dia. Okay? La hawla wala contohnya. La hawla wala quwata illa billah. La ilaha illa. Sebab itu dalam bab la ni juga saya kita boleh sentuh dalam dalam kalimah la ilaha illallah kan. Betul la ilaha illa tu boleh baca empat harakat la, sebab dia mad far'i lah kalau kita nak kaitkan hukum tajwid lah walaupun kalimah la ilaha illallah tu bukan baca bukan kita tak perlu baca dengan hukum tajwid pun sebab dia ada lafaz lafaz apa ni nafiah la ilaha illallah kan. Ilaha, ilaha, contoh la ilaha, ilaha tu la lam alif, ilaha la ilaha illallah. Ini saya nak sentuh sikit contohnya kita azan contohnya, kalau muazzin lah, lelaki lah la ilaha illallah, atau takbir raya lah, takbir raya kan, sebab masih raya kan dia takbir raya, la apa ni, Allahu Akbar, sedih pula dia takbir kan, apa, macam mana la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ah tu kan. La ilaha anda tu boleh baca dengan empat harakat sebab dia bukan mad asli kat situ. Dia adalah mad far'i. La ila ada hamzah alif hamzah kat situ kan. Tetapi ilaha tu yang banyak orang silap baca. Dia baca dengan lebih daripada dua harakat. Dia kat situ kita takbir dia sebagai mad asli La ilaha illallah dua harakat saja. Sama juga macam azan kan. La ilaha illallah. Dia baca la tu dua harakat saja jangan macam empat. Ni la ilaha illallah. Maka bacaannya ataupun lafaznya tidak tepat samalah takbir raya ke takbir apa ni azan ke. Jadi kita biar baca kalimah itu dengan betul. Memenuhi cara bacaan yang dikehendaki walaupun dia tidak mengambil kira dalam bab hukum tajwid sebab hukum tajwid mestilah dalam Al-Quran saja tetapi itu di sana kita boleh kaitkan ataupun kita boleh sebutkan lafaz itu dengan lafaz mad far'i atau mad asli pada umumnya so la tadi lam alif adalah mad asli kecuali ada ada hamzah selepasnya. Wallahu a'lam. Okey, Kak Rozana Abdul Aziz. Okey. Satu soalan yang cukup lah. Okey. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Saya rasa sekadar itu sahaja dalam kita punya pertemuan pada hari ini. Mohon ampun dan maaf anda ada terkasar bahasa terkurang. Kadang-kadang takut ada tertinggal apa-apa jadi sebab itu perlu untuk dipanggil sebagai soal jawab tu. Saya tak suka sangat di soal jawab sebenarnya kan tapi kalau ada tak soalan saya cuba jawab sekadar saya tahulah bukan tak suka apa sebab kita tak ada ilmu kan jadi tanyalah fasalu ahlal zikri tanyalah pada orang yang ada ilmu tapi saya boleh jawab saya cuba jawab sekadar yang ada dan juga soal jawab ni kadang-kadang menyebabkan orang lain dapat manfaat daripada soalan kita kan. Kadang-kadang apa yang guru kita ajar yang guru kita sampaikan tu barangkali kadang-kadang ada yang tertinggal jadi dengan soal jawab itu menyebabkan ada benda-benda yang boleh keluar keluar yang lain-lain itulah okey jadi apa yang saya sebutkan dalam bab ma'iwa maksilah qasirah itu atau maksilah surah itu hanyalah sebagai asas sahaja paling penting kita mesti amalkan bacaan kita tahu cara bacaan kita berguru bertalaqqi lagi hadirkan diri dengan kuliah-kuliah ilmu tajwid khususnya yang lain-lain pelbagaikan guru kita insya-Allah mudah-mudahan kita dapat yang lebih insya-Allah. Okey, boleh Kak Cida? Kak Ustazah aja okey tu. Boleh boleh berhenti Pukul 10 ke boleh kan? 10 kan insya-Allah. Insya-Allah. Baik Ustaz. Tak tanya soalan sikit boleh Ustaz? Oh, ada soalan. Okey, siapa tu Kak Cida ya? Okay. Ya, berkenaan dengan hak domain tu kan. Kalau kita lafaz untuk orang yang dah meninggal kan.
kan dia berbeza antara lelaki dengan perempuan kan. Ya, yeah, betul. So dekat situ hak domain dia berfungsi sebagai kata ganti nama. Nyanya tu dia membezakan antara baris depan dan baris atas kan. Lelaki atas, dah lupa macam mana tersalah ni. Jadinya dia punya fungsi hak domain tu macam mana ni Ustaz? Cakap cerita tak apa nak. Lain kali kalau kita nak tengok ayat-ayat yang lain, cakap cerita mahirkan kat situ dia ada bezakan antara ha dengan hu tu kan. Kan? So kalau untuk kata ada lebih ke surah-surah yang lain, bila berlaku je hak domir tu kan. Dekat mana ya kita nak nak memahami yang apa tu yang mat, mat apa mat, mat silah tu berlaku kan. tak cerita tak pandai kan. Tapi bila kita start explain sekarang ni, sekurang-kurangnya kita dapat. Saya cuba jawab. Saya sekadar yang saya tahulah . Yeah. Sekadar yang saya faham. Kalau maksilah qasirah telah disebutkan tadi . Maknanya berlakunya panjang dengan huruf ma pada waw dan ya. Okey. Bila kita nak sebutkan hadamir ni, dia ada dua lah, lelaki dan perempuan kan. Lelaki dia berlaku pada apa ni, pada kita sebut tadi tu apa ni, innahu ha begitu . Dia gandingan dia dengan waw, hu dengan waw . Kalau muannas perempuan, dia dengan alif, maka dia menjadi ha . Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha . Kalau bagi mufrad lah. Kalau dua musanna, maka huma . Humalah. Okay. Kalau mu jama' maka dipanggil hum . Hum atau hunna . Mereka lah, them . In English lah them . Hum, mereka. Okey, jadi pada maksilah qasirah atau maksilah surah yang kita sebutkan tadi, itu maksilah dari segi hukum tajwid . Dari segi hukum tajwid, bacaannya pada ha dhamir yang lelaki sahaja. Okey. Allahumma ighfir lahu warhamhu . Contoh tadi apa tadi? Apa ni, Allahumma salli Muhammad inna rabbahu biwalidihi al-kinayah . Lahu rabbahu bihi. Kita tak jumpa maksilah qasirah pada dhamir muannas. Allahumma ighfir laha apa ni dalam al-Quran tidak ada . Tidak ada dipanggil maksilah qasirah atau maksilah surah pada hadamir kepada wanita. Dia hadamir pada lelaki lah, al-kinayah tu. Okey. Jadi sesuatu yang merujuk kepada muzakkar, bukan kepada muannas. Muannas ha alif. Betul, dalam tadi kita sebut dia berlaku pada waw dan ya saja, tidak pada alif. Alif merujuk kepada muannas. Ha tu kan. Okey, boleh . Tak, saya ingat saya tak tahulah jawapan itu memenuhi soalan Kak Syida, tetapi itulah kaedah dia . Okey, Ustaz faham, Ustaz insya-Allah faham. Baru insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Baik, okey. Azaz, okay. Ada lagi soalan? Ada, betul. Dah habis Ustaz ya? Dah habis Ustaz. Ni apa ni? Maknanya maksilah berlaku masa ada soalan tadi? Ada soalan. Tak ada soalan, dia cuma terima kasih. Nah, yang tadi ni Hamidatul Akmal, maknanya maksilah berlaku masa hadamir baris bawah atau depan. Betul. Berlaku pada baris bawah atau depan sahaja. Betul lah tu. Dan berlaku ketika wasal. Waqaf tak berlaku. Ingat . Jangan baca kana bihi waqaftu kana bihi. Tak boleh. Bala inna rabbahu tak, rabbah al-waqaf. Wasal sahaja berlaku maksilah. Wallahualam. Okey. Cukuplah. Okey, saya rasa sekarang itu saja pertemuan kita. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih yang hadir pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Saya mohon maaf dan maaf sekali lagi. Selamat Hari Raya Aidilfitri pada semua sekali lagi. InsyaAllah kudusan Allah untuk bikhair.
mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi untuk akhirnya, ada apa-apa lagi pesanan sebelum kita akhirkan dengan doa? Tak ada ya, insyaallah. Baik, saya kita akhirkan dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين نكثر لك سيجي atas perhatian nah saya punya bisik ya sebelum bunyi banyak lagi mas suara-suara yang keluar daripada speaker ni mikrofon ni baik kita akan ya. Okay. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi. Minta maaf sekali lagi kepada kita dan Malaysia dan semua yang hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forward slide. Oh, nak forward kat mana tu slide tu? Tuan-tuan dia. Forward dekat Fazlina lah. Ah, forward dekat Fazlina. Siapa nak slide boleh. Nanti boleh share lah. Share. InsyaAllah. Di Fazlina share. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ilmu tajwid pada hari ini. Kita dah selesai hukum mad asli dan insyaAllah kita akan sambung dengan mad far'i lah. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan semua yang hadir pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada Jumaat depan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Kita tangguhkan, kita tutup dengan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syida. Testing. Raja tu. Azia, nanti kan slide tu, nota tu Azia sharekan, nanti kita akan share dekat jemaah-jemaah di grup ya. Boleh. Nanti Ustaz share kat saya lah. Masa lagi satu boleh juga beli buku ni lah. Buku ni. InsyaAllah kita semua dah ada rasanya pun. Dah ramai dah ada kan. Ustaz banyak ambil dari sini lah. Tapi nota Ustaz tu simple dan mudah. Ni kan, jadinya boleh. Yang tu lebih mudah lah. Jemaah-jemaah yang apa, jemaah Hasanah Mada kan, grup khas kita kat Telegram ni, kita share kat situ rakaman dan juga nota tu kan. Betul, nota Ustaz mudah, senang nak baca, senang nak faham lah. Ya, senang nak faham. Orang yang ada baru nak ada basic apa tajwid ni, insyaAllah kot sangkut. Sama-sama, senang faham lah, boleh faham insyaAllah. Terima kasih Kak Syida dan semua yang hadir lah. Okey, sama-sama. Terima kasih Ustazah Azia atas apa pun kata. Panggil Azia aja. Okey, insya-Allah. Segan. Okey, ya, Kak. Lepas ni kita ada kelas Ustazah Nawirah sekarang. Boleh join lah siapa nak join. Nanti ya. Bukit Jelutong punya kelas. Boleh join lah. Dah on pukul 10. So punya kelas. So kelas agak banyak kelas lah ni, ada 3 kelas banyak. Banyak. Siapa yang kesempatan silakan lah mana-mana yang rasa boleh orang kata yang boleh sangkut lah kan, ilmu tu kan, silakan insyaAllah. Okay, Kak Syida kan sini ya dengan Okay. Kak Syida. Terima kasih Kak Syida. Sama Sahal, sihat ke? Alhamdulillah. Ya, kat hospital lah ni? Ya. InsyaAllah, tenang-tenang ya, relax. Sihat nanti sama balik tugasan ya. Okay. Assalamualaikum. Sejahteraan sahabat-sahabat yang dalam bikin pemusibah semua. Semua penyakit-penyakit yang ada di dalam diri. Amin. Kat sana ada. Ada tu. Ada baru sewa nampak. Sehat dikit dengar. Ya, yeah, semangat sikit. Semangat dikit dengan majlis ilmu ni. Okay, insyaAllah kita doa. Sambung kembali. Amin. Amin. Okay ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey ya. Yeah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endkan sesi pagi ni ya, insyaAllah. Terima kasih Aziah dan Syida. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Syida, Ustazah. Sama-sama. Puan Nasiman, terima kasih ya. Sama Puan Syida. Nanti kita share nota Ustaz ya dekat dalam grup tau insyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.